dia orang one step kita panggil body control. Boleh. Dia ada value pack. So hari ini cara pakai yang betul. Tengok ya. Ada daripada bawah. Okey, bila kita dah masuk sini, kita kembangkan kaki. Kangkang kan. Kangkang kan. Ha, macam kita pakai Wisman. Lepas tu kita mula tarik. Kita tarik macam ni. Dia sedap. Sedap pakai. Sedap pakai. Ini cantik. Kita kena goyang sikit lah. Sampai tahap macam mana you nak lepas baju you. Ha, lepas tu tengok ya. Ha, tengok bagian buah dada di you kena letak macam ni. Dia tak ada tutup macam ni. Sebab dia nak apa ni, push up kita punya. Dia senang je. Dia terus ikut body kita. Kalau saya kecil, dia ikut kecil. Kalau orang tu besar, dia ikut membesar. Tak betul eh? Tak betul je. Tak. 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 Jadi macam ni, dia push up. So, apa yang susahnya kan? Dan perut kita terus tersimpan. Dan sedap. Company lain, bukan kita nak komen, dia pakai queen. Kadang-kadang dia terbuka, dia pakai yang tu. Dia terbuka, ini tak. Dan company lain, dia masa nak masak susah, ini tak. Dia membentukkan juga structure belakang. Untuk tulang, sama untuk apa juga. Yang macam bispine kan, jenis yang apa? Ram kan? Apa? Longgar. Koset lah, koset. Okay, ini cara pakai seluar dia pula ya. Cara pakai seluar dia macam ni. Yang ini ke belakang bontot ya. Yang ni. So you pakai macam tu juga. Pola itu. Buka juga. Buka juga. Kalau yang sini dia susah nak faham. Dia ikut kecil kita. Bila kita besar dia nak susah. Ini cara dia orang tak tahu. Dia kata mak leci dah pakai. You cakap macam mana dia tak pakai macam ni. Kita buka. Ini yang saya nak tunjuk kepada semua orang. Tengok ya. Bila macam ni, tarik dia. Tarik dia. Itu betulkan dia masuk ke bontot. Dia punya dia ada dua ketul tu masuk ke bontot. Lepas tu kan